dia sampai di Juanda Terminal 2. Selesai dari imigrasi dan sekarang kita udah di gate, kita nunggu di gate 8. Kita naik SQ Singapore Airlines, kita berangkat ke Singapura. Kita boardingnya jam 9. Kak Boim. Hai. Yeay, kita ke Singapura. Excited enggak? Tapi ini udah beberapa kalinya Kak Boim ke Singapura. Hah? Ini ada beberapa kalinya? Pertama. Yeay, ini dia pesawatnya udah datang. Kita naik pesawat ini. Yeay, akhirnya boarding. Delay 40 menit. Sekarang kita naik Singapore Airlines Airbus A330. Jadi Singapore Airlines ini merupakan maskapai terbaik di dunia. Namanya juga terbaik ya, jadi semuanya serba excellence. Baik dari kabin pesawatnya, makanannya, dan servisnya pastinya semuanya excellence. Termasuk juga harga tiketnya excellence banget. Kita dapat handsfree. Jadi handsfree-nya ini bisa kita bawa pulang. Terus ruang gerak kakinya juga lumayan luas. Terus di masing-masing tempat duduk itu udah ada entertainment-nya. Dan untuk kendalinya ini ada remote-nya. Jadi kita bisa milih mau nonton movie atau dengan musik, kita bisa pilih di sini. Dari remote control-nya ini. Ini user friendly ya, jadi remote-nya gampang banget buat dipakai. Jadi nggak perlu belajar, kalian bisa otak-atik sendiri. Dan pilihan movie-nya juga up to date banget, jadi nggak akan bosen deh. Terus juga announcement peragaan keselamatannya itu unik ya, dia pakai video dan peragaannya bukan di kabin pesawat. Yay, kita udah take off. Terus kita juga dapat hot towel. Terus juga ada meja kecil untuk meals-nya. Terus ada kacanya. Haha, lucu ya. Yeay, akhirnya makanannya datang. Beli pesannya ini kalau nggak salah nasi lemak ya. Terus ada fried chicken-nya juga. Terus ada ada apple juice, terus ada sliced fruit, ada breadnya juga. Terus isinya itu ada telur, terus ada apa ya ini, seperti nugget gitu, terus fried chicken sama sambal kacang teri gitu deh. Mari kita makan. Rasanya lumayan enak, jadi perut lapar itu rasanya nikmat banget disuguhi makanan ini. Cuacanya itu agak sedikit buruk, jadi sering turbulence. Yeay, kita udah mau landing.
Yeay, akhirnya kita landing di Singapore Changi Airport. Welcome to Singapore, ladies and gentlemen, and to all Singaporeans and residents of Singapore, a warm welcome home. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Pesawatnya lumayan gede banget. Nah, ini untuk business class-nya. Asik ya. Harganya juga asik. Yeay, kita udah sampai di Changi Airport, Singapore. Sekarang udah jam 2, kurang 10. Seru banget. Kita udah sampai di Changi Airport Singapore. Kita landingnya di Terminal 3. Wah, keren banget ya airportnya. Nah, jadi sebelum kita pergi ke hotel, kita menikmati Changi Airport dulu. Jadi kita jalan-jalan di Changi Airport. Itu kita jalan-jalan ke apa sih namanya, ke Jewel juga. Terus aduh, pokoknya banyak banget deh, bakal seru banget. Nanti Blip bakal upload di video berikutnya. Tetap stay di YouTube channel Blip Kasukrisna, aktifkan loncengnya agar nanti kalian juga dapat notification update video berikutnya di Changi Airport Singapore. Oke, udah selesai dari imigrasi, sekarang kita mau ke hotel. Kita naik train. Masih nunggu kabut ini. Kasih di imigrasi. Sekian dulu video dari Blika Sukrisna. Pastinya jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian. Dan subscribe YouTube channel Blika Sukrisna. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye.